Baikuni Bowo mencari data atau rekaman pada tanggal 8 Juli 2022 dari pukul 16 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 18 waktu Indonesia Barat dan dipindahkan ke media penyimpanan flash di warna merah hitam bahwa sekitar 2 jam kemudian saksi Baikuni Bowo kembali ke kompleks Polri Duren 3 Pancoran Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface kemudian menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada terdakwa Cuk Putranto sambil berkata, nih udah kopiannya CCTV. Setelah itu terdakwa Cuk Putranto menjawab, saya laporkan ke Bank AKBP Arif Rahman Arifin yang pada saat itu sudah berada di Komplek Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan. Setelah itu saksi Baikuni bawa kembali ke Kompleks Polri Duren 3 Pancoran, Jakarta Selatan dengan membawa flash disk warna hitam dan laptop Microsoft Surface dan menunjukkan data rekaman yang sudah dikopi tersebut kepada terdakwa Cuk Putranto tepatnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul dua waktu Indonesia, waktu Indonesia Barat setelah selesainya pelaksanaan olah TKP di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 dan bertempat di rumah saksi Ridwan Rektor Sob Langit selaku kasar reskrim Polres Jakarta Selatan beralamat di Kompleks Polri Duren 3 nomor 46 Pancoran Jakarta Selatan. Kemudian saksi baik kuni Wibowo menyampaikan kepada terdakwa Cuk Putranto, nih udah kopiannya CCTV. Saat itu terdakwa Cuk Putranto melaporkan dahulu kepada saksi Arif Rahman Arifin, di mana pada saat itu juga berada di TKP dengan mengatakan, Bang, kemarin Bapak perintahkan untuk mengkopi dan melihat isinya. Abang mau lihat enggak? Kemudian terdakwa Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin, saksi baik kuni Wibowo, dan saksi Ridwan Rekel Nesan Langit secara bersama-sama menonton rekaman CCTV hasil kopian atau unduhan oleh saksi Baikuni Wibowo dan diputar dengan menggunakan laptop milik saksi Baikuni Wibowo. Selanjutnya setelah terdakwa Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman, saksi Baikuni Wibowo dan saksi Ridwan Riki Nelson Langit menonton dan melihat isi dari flash disk tentang kejadian yang telah direkam dari CCTV tersebut. Kemudian terdakwa Cuk Putranto berkata, Bang, ini Joshua masih hidup. Lalu saksi Baik kuni bawa memutar ulang antara menit 17.07 WIB sampai 17.11 WIB dan melihat ternyata benar bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat sedang memakai baju putih dan berjalan dari pintu depan rumah menuju pintu samping melalui taman rumah dinas saksi Ferdi Sambo. Melihat keadaan sebenarnya terkait keberadaan Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup, akhirnya perasaan saksi Arif Rahman Arifin sangat kaget karena tidak menyangka bahwa apa yang sudah saksi Arif Rahman Arifin dengar beberapa hari yang lalu informasi tentang kronologis kejadian tembak menembak yang disampaikan oleh Kapolres Jaksel Kombes Budi Herdi dan Karupena Div Humas Brigjen Ramadan ternyata tidak sama dengan apa yang saksi Arif Rahman Arifin lihat pada CCTV tersebut. Selanjutnya saksi Arif Rahman keluar dari rumah saksi Ridwan Rekanal Sonsop Langit dan langsung menghubungi saksi Hendra Kurniawan dengan menggunakan WhatsApp call untuk meminta arahan dan petunjuk di mana saksi Hendra Kurniawan selaku senior atau atau atasnya langsung dan juga merupakan bagian tim khusus yang menangani peristiwa tembak menembak di kompleks perumahan Polri Duren 3 nomor 46 RT 5 RW 1 Kelurahan Duren 3 Kecamatan Pancoran Kota Jakarta Selatan. Lalu Saksi Arif Rahman Arifin melaporkan dengan sebenarnya fakta dari rekaman CCTV tersebut, di mana keadaan sebenarnya masih terlihat Novrian Saya Huta Barat sedang berjalan dari pintu samping garasi rumah menuju pintu samping melalui taman rumah. Setelah saksi Ferdi Sambo sampai di rumah dinasnya, mendengar suara saksi Arif Rahman Arifin melalui telepon gemetar dan takut. Lalu saksi Hendra Kurniawan menenangkannya dan meminta agar pada kesempatan pertama ini saksi Arief Rahman Arifin dan saksi Hendra Kurniawan menghadap saksi Ferdi Sambu. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Juli 2022 sekira pukul 20.00 waktu Indonesia Barat saksi Arief Rahman Arifin diajak oleh saksi Hendra Kurniawan menghadap keruangan kerja saksi Ferdi Sambu di Mabes Polri. Kemudian saksi Ferdi Sambo menanyakan maksud dari kedatangan saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin dan dijawab oleh saksi Hendra Kurniawan hendak melaporkan apa yang sebenarnya yang dilihat oleh saksi Arif Rahman Arifin dari rekaman CCTV sebagaimana yang dilaporkan kepada saksi Hendra Kurniawan. Di saat mereka menonton bersama pada waktu dini hari sekira pukul 02.00 waktu Indonesia Barat tanggal 13 Juli 2022 di mana ditemukan perbedaan keterangan antara saksi Verdi Sambo yang mengatakan terkait peristiwa penembakan terhadap Nofriansa Yosua Huta Barat. Pada saat saksi Verdi Sambo datang ke rumah dinas Duren 3, telah terjadi tembak-menembak antara Nofriansa Yosua Huta Barat dengan Richard Eliezer Pudihang Lumiu. Namun berdasarkan rekaman CCTV pos Security Komplek Perumahan Polri Duren 3 yang telah ditonton oleh terdakwa Cuk Putranto bersama saksi Arif Rahman Arifin saksi Baikuni Wibowo, saksi Ridwan Rekinal Sensop Langit, terlihat dalam rekaman video CCTV tersebut bahwa pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke rumah dinas milik saksi saksi Ferdi Sambo di Duren 3 nomor 46 terlihat bahwa Nofriansah Yosua Huta Barat masih hidup dan berjalan di taman rumah tersebut perbedaan tersebut dijelaskan dua kali oleh saksi Hendra Kurniawan namun saksi Ferdi Sambo tidak percaya dan mengatakan, masa sih? Kemudian saksi Hendra Kurniawan meminta kepada saksi Arif Rahman Arifin untuk menjelaskan kembali apa isi rekaman CCTV tersebut terkait dengan keberadaan Nofrian Syah Yosua Huta Barat masih hidup pada saat saksi Ferdi Sambo datang ke TKP. Kemudian pada saat, kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan bahwa itu keliru. Namun pada saat itu saksi Arif Rahman Arifin mendengar nada bicara saksi Ferdi Sambo sudah mulai meninggi atau emosi dan menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan dan saksi Arif Rahman Arifin, "Masa kamu tidak percaya sama saya?" Lalu saksi Verdi Sambo menanyakan, "Siapa saja yang sudah menonton rekaman CCTV tersebut dan disimpan di mana file rekaman CCTV tersebut?" Kemudian saksi Arif Rahman Arifin menjawab, "Yang sudah melihat rekaman CCTV tersebut adalah Arif Rahman Arifin, terdakwa Cuk Putranto, saksi baik Kuni, dan saksi Ridwan Reginald Sonsok Langit." Kasat Serse Polres Jakarta Selatan. Dan file tersebut tersimpan di flash disk dan laptop tersebut miliknya saksi Baikuni Yubowo. Kemudian saksi Ferdi Sambo mengatakan, berarti kalau ada bocor dari kalian berempat. Saksi Ferdi Sambo menjelaskan dengan wajah tegang dan marah. Kemudian saksi Ferdi Sambo meminta saksi Arif Rahman Arifin untuk menghapus dan memusnahkan file tersebut dengan kalimat, kamu musnahkan dan hapus semuanya. Kemudian saksi Ferdi Sambu menyampaikan kepada saksi Hendra Kurniawan, kamu cek nanti itu adik-adik, pastikan semuanya beres. Pada saat komunikasi tersebut, saksi Arif Rahman Arifin tidak berani menatap saksi Ferdi Sambu dan hanya menunduk. Lalu saksi Ferdi Sambu berkata, kenapa kamu tidak berani menatap mata saya? Kamu kan sudah tahu apa yang terjadi dengan mbakmu. Kemudian saksi Ferdi Sambu mengeluarkan air mata. Kemudian saksi Hendra Kurniawan berkata, sudah Arif, kita percaya saja. Kemudian pada saat saksi Arif, Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan SIK akan keluar ruangan saksi Ferdi Sambo meminta kembali kepada saksi Hendra Kurniawan dan Arif Rahman Arifin berkata, pastikan semuanya sudah bersih. Kemudian sekira pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, saksi Arif Rahman Arifin dan Hendra Kurniawan keluar bersama-sama dari ruangan kerja saksi Ferdi Sambo dari lantai satu gedung utama Mabes Polri. Selanjutnya saksi Arif Rahman Arifin pergi menemui terdakwa Cuk Putranto dan saksi Baikuni di pantry depan rumah saksi Ferdi dan menyampaikan permintaan saksi Ferdi kepada terdakwa Cuk Putranto dan saksi Baikuni Ibowo untuk menghapus file yang ada di laptop dan flash disk. Kalau sampai bocor berarti kita berempat yang bocorin. Sekalipun ancaman kata-kata dari saksi Ferdi yang mengatakan kalau sampai bocor terkait isi DVR CCTV yang telah dilihat oleh terdakwa Cuk Putranto maupun yang lainnya seharusnya mengambil langkah hukum yaitu menceritakan keadaan sebenarnya kepada yang berwajib dan bukan malah saling meyakinkan dengan mempertanyakan kepada saksi Baikuni Wibowo dengan berkata yakin bang saksi Baikuni menjawab perintah kadip saksinya Karupaminal saksi Baikuni Wibowo menyampaikan Bang, minta waktu untuk backup file pribadi di laptop saya sebelum diformat. Keesokan harinya, pada tanggal 14 Juli 2022, sekitar pukul 21 waktu Indonesia Barat, saksi Baikuni bawa datang menemui saksi Arif Rahman Arifin yang berada di dalam mobilnya dan menyampaikan bahwa file atau isi laptop sudah bersih semua. Kemudian saksi Baikuni bawa meletakkan laptop tersebut di jok belakang sopir. Setelah itu saksi Baikuni bawa pergi meninggalkan saksi Arif Rahman kemudian sekira pukul 23.00 waktu Indonesia Barat, saksi Hendra Kurniawan menelpon saksi Arif Rahman melalui WhatsApp call dan menanyakan perihal permintaan dari Kadif, apakah sudah dilaksanakan atau belum. Dengan kalimat, Rip, perintah Kadif sudah dilaksanakan belum? Dan saksi Arif Rahman Arifin menjawab, sudah dilaksanakan dan. Kemudian keesokan harinya saksi Arif Rahman Arifin dengan sengaja mematahkan laptop tersebut dengan kedua tangannya dan menjadi beberapa bagian, sehingga mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya, atau tidak dapat berfungsi lagi, lalu memasukkan ke paper bag atau kantong warna hijau dan letakkan di jok depan mobilnya. Selanjutnya, paper bag atau kantong yang berisi laptop yang sudah dipatahkan tersebut disimpan di rumahnya. Kemudian pada hari Senin tanggal 8 Agustus 2022 sekira pukul 17 waktu Indonesia Barat saksi Arif Rahman Arifin SIK menyerahkan laptop yang sudah dipatahkan menjadi beberapa bagian tersebut di mana tidak bekerja sebagaimana mestinya atau tidak dapat berfungsi lagi kepada penyidik Direktorat Tindak Pidana Umum dengan sukarela.